sahabat GMN. Di tahun 2021 ini, banyak sekali mobil-mobil keluaran terbaru menghiasi dunia otomotif. Nah, termasuk mobil yang satu ini dibangun khusus untuk pasar Cina dan menduduki puncak jajaran SUV Honda lokal. Meskipun pemasok Cina adalah yang pertama untuk melihat Honda Avanser crossover ini, ada kemungkinan bahwa pasar lain akan segera tersedia. Desain aslinya adalah pasar pemasok Cina. Menurut gosip terbaru, Honda Avanser 2022 akan segera tersedia di Amerika Serikat. Ini akan ditampilkan di Detroit Engine Show serta LA Automotive Show. Jadi penasaran nih, seperti apa sih mobil Honda Avanser 2022 ini? Saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kita terus berbagi info menarik dari OtoGMN. SUV Avanser baru dari Honda tampaknya tidak dimaksudkan untuk pengguna global. Kami terkesan dengan desain luar biasa dari kendaraan bermotor Anda yang dipresentasikan di pameran otomotif pemasok Cina musim lalu. Eksterior Honda Avanser 2022. Ulasan terbaru menunjukkan bahwa desain Amerika Serikat tidak akan jauh berbeda dari edisi pemasok Cina. SUV ini akan menggunakan bingkai CR-V lama dan akan menawarkan semua kenyamanan yang sama seperti BMW. Sebuah grill besar akan terletak di depan dengan lampu depan LED besar. Bagian belakang SUV ini memiliki lampu belakang berbentuk C dan track di atas mobil. Bentuk pelek lebih lebar dari bagian atas, yang membuatnya lebih menarik. Bodywork yang menarik terlihat sangat mirip dengan Honda Idea D. Interior Honda Avanser 2022. Ringkasan internal desain ini jauh lebih baik daripada eksteriornya. Sisi media dari crossover menakjubkan dengan perabot dan komponen berkualitas tinggi. Panel dashboard mudah digunakan dan layar program 6 inci. Honda Avanser memiliki fitur luar biasa seperti pelatihan udara 3 area, mekanisme pengereman digital, sistem suara akan terletak di bagian belakang kursi Anda, memberikan Anda kualitas dan penampilan suara terbaik. Mesin Honda Avanser 2022. Meskipun pabrikan menyatakan bahwa Avanser 2022 adalah crossover dengan satu option powertrain, itu tidak benar. Terlepas dari 4 silinder sport turbo compressor 2 liter yang sudah terkenal, mobil ini juga akan menyertakan opsi plafon terbaru. Kemungkinan besar pekerjaan 2,4 liter yang biasa disedot. Mereka juga akan mempertimbangkan opsi multi powertrain untuk musim depan. Honda belum mengungkapkan rincian tentang Google, sehingga kami tidak tahu berapa banyak daya yang akan mereka rilis. Kami tahu bahwa mereka akan tersedia dalam satu set dengan all-wheel drive dan gearbox manual 9 kecepatan. Honda Avanser akan dibanderol dengan harga kira-kira $39.000 untuk desain terendah dan $66.000 jika Anda memilih desain tertinggi. Tanggal rilis Honda Avanser belum diketahui,
tetapi diperkirakan akan tersedia untuk dijual pada pertengahan tahun 2022.